tuan, soalan seterusnya yang kita nak tanya ialah dengan teknologi yang semakin pesat membangun sekarang ini kita lihat, bagaimana sebenarnya penerimaan industri perbankan Islam agar ianya seiring dengan perkembangan teknologi tersebut? Pada saya merasakan sama ada mahu ataupun tidak mahu, perbankan Islam saya boleh katakan wajib untuk memahami teknologi, embrace teknologi sebagai salah satu daripada strategi mereka dalam memperkembangkan lagi produk dan services dan juga bank mereka sendiri. Dia macam gelas, di mana gelas adalah alat untuk kita minum. Kalau kita minum air, harus. Kalau kita minum arak, haram. Terminologi macam tu, dia punya kiasan macam tu. Itu sebenarnya yang kita mahu, bagaimana penerimaan industri perbankan Islam ini seiring dengan perkembangan teknologi. Terima kasih tuan. Pada pandangan tuan, ke manakah arah tuju perbankan Islam di Malaysia pada masa hadapan, terutamanya dari sudut peluang pekerjaan dan juga persaingan dalam industri perbankan itu sendiri? Baiklah. Persaingan yang sihat amat kita perlukan. Di Malaysia contohnya sekarang ini, perbankan Islam, persaingan antara mereka amat sengit. Bukan saja persaingan antara bank dalam Malaysia, malah persaingan bank di luar negara. Perkembangan ini amat sihat, di mana kita amat memerlukan persaingan ini demi untuk memastikan bank-bank lebih kompetitif di antara satu sama lain, di mana mereka akan keluarkan lebih banyak produk yang berinovatif tinggi yang akan mencapai kepada kehendak-kehendak pemilihan rakyat-rakyat yang memerlukan produk dan perkhidmatan bank-bank. Itu amat pasti. Baiklah, dari segi peluang pekerjaan pula tidak ada masalah. Sebab apa? Saya nampak peluang pekerjaan kepada kewangan Islam ini, kepada graduan-graduan yang mempunyai degree ataupun diploma dalam kewangan Islam ini amat cerah. Kerana apa? Kerana perkembangan perbankan Islam sekarang ini amat pesat. Dan bukan saja kita menumpukan kepada area banking sahaja, kita menumpukan kepada area takaful, area wealth management, area Islamic capital market, di mana demand kepada para graduan yang ada ilmu dalam kewangan Islam ini bukan sekadar di bank tetapi dalam firm-firm, dalam firma-firma guaman contohnya, daripada asset management companies contohnya, takaful operators contohnya, banyak lagi company-company yang memerlukan graduan yang mempunyai ilmu dalam bidang ini. Saya ambil contohnya dalam dunia koperasi, di mana koperasi mempunyai lebih 480 koperasi kredit yang sememangnya memerlukan graduan dalam bidang syariah dan juga kewangan Islam. Kerana ia dicatat dalam garis panduan 28 koperasi sendiri, di mana mereka memerlukan syariah officer, memerlukan officers yang mempunyai bidang kewangan Islam untuk melaksanakan produk-produk di koperasi yang mengikut kehendak syariah. Baiklah, dapat kita simpulkan sebenarnya hala tuju perbankan Islam pada masa hadapan sangat cerah dan tiada masalah sebenarnya dari sudut peluang pekerjaan untuk para pelajar di luar sana. Terima kasih tuan. Tuan, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung video bimbingan industri untuk topik kita pada hari ini. Jadi untuk akhirnya, kita nak tuan untuk berikan serba sedikit kata semangat sebagai seorang yang berpengalaman dalam industri perbankan Islam di Malaysia. Apakah kemahiran ataupun kredibiliti yang perlu ada pada seseorang graduan itu untuk mereka berjaya dalam bidang kewangan Islam di Malaysia? Silakan. Baiklah. Untuk berjaya dalam bidang kewangan Islam di Malaysia ini dan juga di dunia, dua perkataan yang disebut oleh Cik tadi ini berkenaan dengan mahir dan kredibiliti. Mahir, untuk menjadi mahir dalam kewangan Islam, saya sarankan ada tiga perkara penting dekat sini. Nombor satu ialah keep update dengan latest development yang berlaku dalam kewangan Islam. Itu adalah saranan yang paling-paling penting. Pastikan, nombor dua, pastikan dalam sebulan sekurang-kurangnya dua ataupun tiga kali anda masuk website Bank Negara Malaysia, masuk website
Suruhanjaya Security, masuk website mana-mana training institute Islamic yang bank negara buat untuk pastikan bahawa anda tidak ketinggalan dengan latest development yang ada. Dan nombor tiganya ialah pastikan diri anda tidak keciciran. Tidak keciciran dari segi guideline, dari segi akta, dari segi panduan-panduan yang dikeluarkan oleh authority-authority seperti Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security. Itu amat-amat penting. Sekiranya anda dapat teruskan amalan ini, saya pasti, amat pasti anda akan jadi mahir. Apabila pergi ke temuduga nanti pun, anda bisa menjawab soalan-soalan yang bakal ditanya oleh para-para interviewers yang akan datang. Baik, itu mahir. Dari segi credibility pula, para graduan mestilah memastikan diri mereka sentiasa mendapatkan ataupun sentiasa melabur dalam kursus-kursus yang ada dalam industri. Pastikan mereka memilih kursus-kursus yang ada structured learning program di mana anda boleh memastikan diri anda sentiasa relevan dalam bidang-bidang kewangan Islam yang tertentu. Jadi untuk mendapatkan kursus-kursus yang berkaitan dengan kewangan Islam, maka pastikan anda juga mendapatkannya daripada institusi-institusi yang sememangnya diiktiraf terutamanya oleh Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security. Antaranya ialah seperti CIF, CIIF, IPFIM, INSEF, ISRA. Mereka-mereka ini merupakan salah satu institusi yang telah diadakan khas untuk memastikan credibility talent dalam industri Malaysia boleh mencapai kepada satu tahap yang maksima di mana mereka boleh contribute more toward the development of Islamic finance in the world. Kita mahu Malaysia menjadi Islamic finance talent hub of the world. Thank you. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kami ucapkan atas perkongsian yang cukup ilmiah dan menarik pada hari ini. Terima kasih Tuan. Kita harap perkongsian hari ini mampu memberi manfaat terutamanya kepada pelajar-pelajar yang mengikuti bidang ini. Itu sahaja untuk video kita pada hari ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Saya Alia Safri. Assalamualaikum.